Itu nomor satu. Halo Kicau Mania, dimanapun Anda berada. Kali ini kita jalan-jalan sama Mas Febri dan Mas Rizal di sana. Kita hari ini jalan-jalan di mana, Mas Febri? Tepatnya di markasnya Fuji BF. Fuji BF. Nah, ini di kita ada di tempat Om Fajar. Om Fajar langsung di ini kandang ternak ya. Tepatnya di daerah Kulon Progo. Tepatnya ada di Kulon Progo. Ini ada beberapa pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kandang. Ih, monggo. Yuk langsung ke pemilik ini. Oh, jalan-jalan dong, Mas Febri. Langsung ke pemilik. Aduh. Ini Mas Rizal. Apa Mas Rizal? Belanja nih, oh. Waduh. Dolan Mas. Dua, belum erat gitu ya. Nih, Mas Fasyar yang punya ini apa? Penangkaran burung murai batu. Penangkaran manuk mumet. Iki lho Mas yang pinginan ya jane iki lho. Mas Rizal. Yang iki awane mong pengin, Mas. Heeh. Pengin yo mulih. Masalahe ontor rejo ya wis. Kerepoin. Dulu antar rejonya di sini ya? Dari sini ya? Oh, antar rejo dulu ambilnya di sini. Kandang nomor 2 untuk oh, yang ini. Yang ini. Ini kenalan dulu. Ini Pak Bambang. Ini tergoda. Tergoda. Yuh, enggak aneh kah? Ya angel mutu ana. Ngerti ini lu, datang besar, gimana besar. Wes inden adine ontor jam, Mas. Masih ada simpanan, Mas. Tereng gede. Di sini ada 4 kandang, Mas Bambang. 4 yang sana tadi ya, 9. 9. Jadi totalnya 13. Ini semua kandang isi. Isi. Isi ada tegar. Penuh. Kandangnya penuh. Coba-coba ada pengurangan penduduk. Pengurangan penduduk. Mas Rial yang nampak nih. Apa wae? Pokoknya iso nek gantang entar rejo aku dijak lho. Beres. Aku pengen surak-surak orang gantangannya. Oke, pengen berangkat Mas. Yo, tapi dikondisikan dulu. Okay.
Kalian ini pak, ini dia nih, man kandangnya satu ya bet. Satu. Kandangnya satu sejuk. Pak editor tergoda. Ini buat teman-teman yang pengen cari bisa nanti datang ke Fuji DF. Ada di Kulon Progo. Nama pemiliknya kalau Mas Fajar. Ini salah satu orbitan sini itu yang Antorjo. Antorjo miliknya Mas Rizal. Iya, pernah di upload di Dunia Burung Channel. Bagaimana burung kerjanya sudah pernah di record. Di kemarin di BLKM terakhir ya. Terakhir juga BLKM. Waktu di Taman Kuliner gitu kita nggak ikut. Nggak ikut. Tapi itu dapat juara juga. Alhamdulillah nomor berapa ini? Nomor 1. Kalau di kuliner nomor 1 A. Ah. Kalau di BLKM enggak dapat karena ada minusnya dikit. Ini Mas, jika ada pemirsa dari channel Dunia Burung ingin tahu tempatnya Mas Fajar itu tepatnya di mana? Oh, ini di dusunnya Ngelatihan 1 Mentarjo Lendang Kulon Progo. Jadi memang pelosok. Pelosok. Oh, terus biar suasananya kayak di hutan gitu. Untuk soal harganya bisa langsung japri yang pemiliknya aja. Siap, ada fanpage-nya juga. Ujibnya itu ada. Ujib. Fanpage-nya ada. Ada map-nya juga. Ada map-nya aja. Ada. Bisa kesini lagi sama Om Wawan. Siap. Kita ngobrol-ngobrol. Siap. Nih teman-teman yang pengen inden anaknya monggo silahkan. Monggo siap. Ini aku kebetulan belum pada fokus habis mabung. Bulu baru ini berarti. Baru jamaah nih mabung. Mabung jamaah. biar pahalanya lebih banyak kata saya. Fuji BF nanti di Facebooknya bisa dilihat fanpage-nya. Satu guys, iwake. Halo Mas Rizal, ngemake indukane Antorjo ra leren. Asal mulane ngingu mure batu ya saka kene ya Mas. Saka kene. Awal pertama kali ngelihara mure batu dari sini. Di dalam milih kodero. Kodero biar ya. Dan ternyata hasilnya tidak meleset. Tepat. Ini 2014 guys. 2014.
ini. Mulai ternak itu. Yang ini loh. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita jalan-jalan di tempatnya Om Fajar di Fuji BF yang ada di Ngelendah Kulon Progo. Nanti kita sambung lagi mungkin kapan-kapan lah sama Om Wawan, yang biar tanya-tanya langsung, biar ngobrol murai yang lebih paham, dan tanya-tanya soal perawatan banyak burung piye cara ternaknya atau asal mula kok seneng murai itu gimana. Kok ikuti terus video di Dunia Burung Channel. Besok Om Wawan biar kita ajak sini biar ngobrol langsung sama Om Wajarnya. Oke, cukup sekian, dadah.